Warga ngajora kantor pusat pemerintahan Kabupaten Sumedang. Warga ngadongsok pamarentah ngalanyepan deui prak-prakan nyeun bendungan turut ekonomi warga Surian anu kateg balukar akses jalana lumpuh. Mangratus-ratus warga saat Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang ngelakonan aksi unjuk rasa di buruan gedung pusat pemerintahan Kabupaten Sumedang. Aksi yang dilakukan ku warga teh mangrupa buntut tina kategna akses jalan utama warga pikeun ngelakonan aktivitasna nyata Surian Subang balukar di jieuna bendungan sadawarna sawatara waktu katempernakeun. Koordinator aksi Anung Nugraha nembrakeun warga ukur merdi pemerintah bisa ngurangan debit cai bendungan sangkan jalan teu carem. Dianti eta jalan lingkar anu keur diwangun sagancangna kudu bisa dianggeuskeun supaya warga bisa ngalakonan kegiatan deui. Bahwasanya BPWS itu kan dari awal menjanjikan tidak akan digenang sebelum jalan lingkar selesai. Nah sekarang berarti ingkar janji ini. Jadi jalan lingkar belum selesai, masih amburadul, bendungan sudah digenang. Dampak dari itu, ekonomi masyarakat khususnya Kecamatan Surian kan tercekik. Hal anu sarupa ditembrakeun ku Ketua Pemuda Surian Cucu Suwarsa yang samemeh dikeum jalan lingkar bakal segancangna rengse tapi dina emprona jalan lingkar tacan rengse tapi kaprak-prakan ngeum bendungan geus dipaju kukituna jalan jadi carem. Kami di sini bukan untuk menghalangi PSN, bukan proyek strategis nasional, bukan, tapi kami ingin melewati dengan bebas ke Subang dengan tidak ada hambatan. Kalaupun mau digenang, tolonglah elevasinya itu diturunkan supaya jalan utama yang sekarang digenang bisa kami lalui lagi sebelum jalan lingkar selesai. Mairan eta pasualan tur tabang baluh warga Surian, anggota Dewan ti Komisi Opat Dede Suwarman nembrakeun pihakna bakal saharita neruskeun aduan warga patalikan akses jalan anu kateg turta percepatan pangwangunan jalan lingkar sangkan warga katut ekonomi di Surian telumpuh. Saya selalu minta data itu. Nah, kenapa sekarang digenang? Kalau itu belum selesai, terus jalan lingkar. Saya yakin enggak akan selesai tanggal 20 jalan lingkar. Susah, antisipasi silakan, mau alternatif bagaimana, yang penting rakyat saya yang di Surian, anak-anak sekolah bisa sekolah dengan baik, karyawan secara ekonomi bisa jalan juga dengan baik, ini naik perahu. Warga miharap pemerintah bisa segancangna nyarbung bolongan ke warga supaya bisa nyorang di kegiatanana secara normal, tur anu utamana ekonomi warga bisa.